Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas TV. Berikut hasil La Liga Spanyol di pekan 21, Selasa 14 Februari 2023. Serta klasemen, top skor, top assist, top clean sheet, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil La Liga Spanyol di pekan 21, Selasa 14 Februari 2023. Espanyol kalah 2-3 versus Real Sociedad. Sementara itu pada hasil sebelumnya, Sabtu 11 Februari 2023, Cadiz menang 2-0 atas Girona. Selain itu, Almeria kalah 2-3 versus Real Betis. Sedangkan pada Minggu 12 Februari 2023, Sevilla menang 2-0 atas Mallorca dan Valencia kalah 1-2 versus Athletic Bilbao. Getafe imbang 1-1 versus Rayo Vallecano dan Celta Vigo kalah 0-1 versus Atletico Madrid. Sementara itu pada Senin 13 Februari 2023, Real Valladolid imbang 0-0 versus Osasuna, Villarreal kalah 0-1 versus Barcelona. Klasemen sementara La Liga Spanyol di pekan 21. Barcelona memimpin dengan koleksi poin 56, diikuti Real Madrid dengan poin 45 dan Real Sociedad dengan poin 42. Sementara di zona degradasi, Valencia dengan poin 20, Getafe dengan poin 19 dan Elche dengan poin 9. Untuk top skor La Liga Spanyol, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi gol 14. Untuk top asis La Liga Spanyol, Mikel Moreno memimpin dengan torehan asis 7. Untuk top clean sheet La Liga Spanyol, Marc-André ter Stegen memimpin dengan torehan clean sheet 16 kali. Jadwal La Liga Spanyol di pekan 21 Kamis 16 Februari 2023. Real Madrid versus Elche pukul 3:00.